الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد إخوان وأخوات جماعة سكليان أعزكم الله makasih kepada Ustaz kita. Alhamdulillah kita boleh duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Karena itu kata para ulama, bertanya sebelum berbuat itu lebih penting daripada berbuat dan bertanya. Kita bertanya sebelum berbuat itu lebih penting daripada kita berbuat dan bertanya. Karena itu Al-Quran menyebut fas'alu ahla dzikri, bertanyalah engkau kepada ahli zikir, ahli ilmi, kalau kau tidak mengetahui. Artinya bukan kau buat apa yang kau tak buat kemudian kau bertanya kepada ahli ilmi, bukan. Jadi tempat kita bertanya adalah majlis ilmu, majlis ta'lim. Kita berada dalam halaqah-halaqah ta'lim ini tempat bertanya. Kebanyakan kaum muslimin buat dahulu kemudian bertanya. Itu yang menimbulkan banyak masalah. Tetapi kita menghidupkan budaya bertanya baru buat. Kenapa? Kerana itu adalah disiplin dan ajaran Rasul. Nabi Musa Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana 'anhu mas'ula. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran, inna basara sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati, kesemuanya akan ditanya oleh Allah. Apa yang kita dengar, yang kita tengok, yang kita ingat, yang kita buat, semuanya akan ditanya balik oleh Allah. Karena itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau berbicara dan kau buat apa yang kau tidak ada ilmu padanya. Karena itu akan ditanya balik. Sebahagian kita ingat kata janji benda itu baik kita buat. Sedangkan Quran membantah janji baik buat tidak. Quran menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan bercakap, jangan buat apa yang kau tidak ada ilmu. Kita tak tahu ilmu itu bagaimana, jangan terlibat. Kalau terlibat, kesemuanya akan menjadi masalah pada hari dia dihitung dan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Ikhwan wa akhawat, a'azakumullah. Alhamdulillah. Kita cuba mencari topik-topik yang orang dengar pun tak mahu. Sebab semua topik kita cakap orang dengar orang. Macam topik orang dengar dia tak tahu. Dia suka. Nak cari kalimah-kalimah yang dia dengar, dia enjoy. Maka dalam majlis ini saya cuba cari topik orang tak tahu. Tapi saya cuba nak beri orang tidak marah. Kerana itu saya memulakan perkataan pada pertemuan kita ini dengan menyebut yang pertama, iaitu perkara yang paling masalah ialah apabila manusia tidak mau beriman kepada Allah. Ini adalah pokok bagi segala masalah. Allah hantar semua Nabi dan Rasul. Bila kita semak, bukan isu lain, tetapi isu yang paling pokok bila Allah hantar Nabi dan Rasul untuk membimbing kaumnya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini
dia lebih besar daripada segala isu yang ada dalam bumi. Beriman pada Allah. Kalau kita kata satu orang itu dia miskin, miskin yang tidak beriman cukup bermasalah daripada orang yang beriman tapi dia miskin. Sebab Islam tidak datang memusuhi kemiskinan. Islam datang memusuhi kekufuran. Semua orang Nabi datang, perkara inilah yang paling awal. Dipanjangkan umur Nuh alaihi salam 950 tahun kerana nak menjelaskan benda ini. Dan Nuh melakukan usaha ini. Usaha menjelaskan makna iman, makna kehidupan, makna akhirat. Dalam doanya, Nuh kata, Da'utu qawmi laylan wa nahar. Nuh bukan buat kuliah maghrib, Nuh bukan buat ceramah perdana, tapi apa Nuh buat? Da'utu qawmi laylan wa nahar. Aku dakwah kepada umat aku siang dan malam. Subhanallah. Mana ada orang buat hal ini? Tidak. Siang turun berdakwah, malam turun berdakwah. Tetapi akhirnya Nuh menyebut pada biasa itu berdoa'i ila firar. Dia pertama dengar. Maksudnya dia pertama dengar. Dia dengar hasutan orang. Apa jadi? Firar. Berlaku, dia tinggal, dia berjajik. Ini masalah. Satu orang itu dia kaya, dia raya, dia hebat. Dalam rumah dia ada kekayaan tapi dia tidak beriman. Bukan kekayaan dia itu masalah. Tak beriman dalam hati itu masalah. Dia akan infakkan harta dia kepada jalan kekufuran. Dia akan tutup harta dia salur kepada jalan ma'ruf dan ketaatan. Itu puja masalah. Kerana itu apabila Allah hantar Nabi Allah Ibrahim AS kepada raja yang ada di negeri Iraq, terkenal dengan nama Raja Namrud, Ibrahim tidak datang untuk suruh Namrud turun daripada tahta dia dan Ibrahim menjadi raja. Tidak. Cuma Ibrahim menyatakan kepada Namrud supaya dia beriman kepada Allah. Kekuasaan yang di dalamnya kosong daripada iman akan merosakkan alam ini. Kenapa ikhwan? Kerana maksiat dan dosa menghancurkan alam. Alam ini tercemar, udaranya, peredaran alam itu tercemar kerana dosa dan maksiat. Ibu bagi segala dosa dan maksiat adalah kufur. Kita orang yang beriman dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita bertemu dengan perkataan Zahara al-fasadu fil barri wal-bahar. Bila kita ungkap kalimah-kalimah itu, kita akan mendapati satu kesimpulan yang merosakkan laut dan darat adalah tangan dan kehidupan yang bermaksiat kepada Allah. Dan ibu bagi maksiat adalah kufur. Telah rosaklah darat dan laut. Zahara al-fasadu fil barri wal-bahar. Telah rosaklah darat dan laut. Kenapa laut, darat kesemuanya rosak? Kerana bima kasabat aydin nas, tangan-tangan manusia yang merosakkan perkara itu. Maka apabila Nabi-Nabi datang, apa yang mereka nak buat? Mereka nak mengajak umat ini kepada taat Allah. Jangan melakukan maksiat. Jangan melakukan kekufuran. Kerana Quran dah menyatakan, bila kau buat kufur, aku zahirkan kerosakan di dalam dan di laut. Darat dan laut itu rosak bukan kerana kekayaan kita, tetapi kerana dosa yang kita buat. Artinya, bila balak turun, berubah darat, berubah laut. Artinya, maksiat yang kita buat boleh merubah alam ini. Kerana itu, Allah sangat benci kepada orang yang melakukan maksiat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Nabi menyebut dua maksiat merubahkan alam. Dua maksiat merubahkan alam. Apa Nabi kata? Nabi kata apabila ada pada satu karya, apabila ada pada satu karya itu zina dan riba,
فقد حلوا بأنفسهم عذاب الله. حديث ini sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi kata إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد حلوا بأنفسهم عذاب الله. Kalaulah zahir pada satu negeri itu zina dan riba, dengan zahirnya zina dan riba, kehidupan masyarakat itu zina dan riba, bermaharajalela. Nabi guna bahasa idza zahara, apabila zahir, bermakna tidak ada undang-undang yang menekan, tidak ada orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, zina dilakukan macam pernikahan, maka Nabi kata faqad halu bi'anfusihim ala Allah, maka negeri itu telah menghalalkan diri mereka kepada asal Allah. Balak turun kepada negeri itu, hancur negeri itu, balak nama dia apa nama banjir, balak nama dia taufan, balak nama dia kemarau, balak nama dia macam-macam, hancur negeri. Maka yang menghancurkan negeri itu apa? Zina dan riba. Zina dan riba itu apa? Dua daripada senarai dosa besar. Bukan anak kita tak pas SPM itu yang jadi punca Allah, apa? Tidak. Bukan menantu kita yang miskin itu punca Allah, apa? Tidak. Allah memusuhi maksiat. Zina dan riba bermaharajalela Allah hapuskan. Allah turunkan balak. Artinya kita punya alam ini cedera apa? Cedera apa? Udara dia bertukar. Air laut menjadi masalah, darat dan laut jadi masalah, kesemuanya kerana menanggung beban dosa. Dan siapa yang melakukan dosa? Bukan lembu, bukan kerbau, bukan kambing, bukan kancil, bukan walaupun ada makhluk yang nama dia ganas, harimau, singa, buaya, ular, tudung selap, namun sektor pun daripada mereka tidak. Yang bermaksiat siapa dia? Manusia. Manusia yang bermaksiat. Manusia yang mana? Manusia yang Allah kata laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Yang Allah kata kami buat dia dalam kejadian yang paling bagus. Tapi maksiat dan dosa itu menyebabkan summa radadna asfala safilin. Dia jatuh kepada serendah-rendah kehidupan. Balak bola masuk, kehidupan kita hancur. Ikhwan tengok, di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebut bagaimana Allah bermusuh dengan maksiat. Allah bermusuh dengan maksiat, subhanallah. Hal ini maksiat dia adalah benda yang pribadi. Dia tak pulang, apa baju dia pulang. Bila menikah, tak menikah, bukan lain juga, lain dia. Kalau duduk di kampung lagi parah. Allah ni bukan dia keluar dengan orang lain, dia keluar dengan tunang dia. Baru kan dia terasa tunang. Nak marah apa-apa. Yang tunang tu macam full lesen. Baik tunang ni tak ada apa je. Nak bagi membalik tak cross ya. Itu dia tunang tak ada apa. Tapi tunang itu macam satu kita dapat kad VIP. Macam VIP kad. Baru kita lihat satu ayat Al-Quran, kita mendengar dengan hati yang insaf kepada Allah. Bagaimana Allah isytihar, dia bermusuh dengan maksiat dan dosa. Dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, Allah kata, Allah guna perkataan yang sangat dahsyat. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah saki bagi riba ke semua yang tinggalkan. Kalau semua kita tinggalkan riba, in kuntum mu'minin, kalau kamu ini ada hati yang beriman, dengar cakap Allah, tinggalkan riba. Bukan kata tinggal riba dalam bentuk riba itu sendiri. Wazaru ma baqiya minar riba. Baki daripada riba itu tinggalkan. Tinggalkan. Jangan terlibat dengan riba.
debu-debu riba semua tinggalkan. Ini Allah bagi nasihat kepada orang mukmin. Kalau dia tidak meninggalkan riba, apa nak jadi? Allah kata, fa illam tafa'alu, kalau kamu masih mengamalkan riba, fa'adzanu bihasbin minallahi wa rasulih, kamu telah mengisytiharkan suatu peperangan besar dengan Allah dan utusannya, dengan Rasul. Ikhwan, riba itu satu dosa. Allah guna perkataan, kalau kau terlibat dengan riba, kau berpengaruh. Bahasa ini bahasa apa? Bahasa Tuhan suka kan? Tuhan rindu kan? Atau bahasa apa? Kau terlibat dengan riba, fa'adhanu bi'arbin minallahi wa rasulihi, aku pegang dengan kau. Hal bermakna angkat senjata lawan sampai kiamat kau, bukan kawan aku, kau setemuk. Ikhwan, kita kalau berperang ekonomi dengan Tuhan, Allah attack ekonomi kita, kita lebah. Ekonomi saja lebah, apa jadi pada alam? Ekonomi kita landak, apa jadi pada kehidupan? Apa kena mengenal ekonomi jatuh dengan itu? Apa kena mengenal ekonomi jatuh dengan krisis rancak rumah tangga? Kerosakan rumah tangga, apa kena mengenal dengan ekonomi? Ada orang bercerai kerana ekonomi jatuh. Bahkan ada orang menjadi buta kerana ekonomi jatuh. Dia tak ada pekerjaan. Kilang-kilang dan factory-factory buang dia. Tak ada orang bantu dia. Dia mengadu pada abang dia, abang dia pun susah. Dia mengadu pada ipak buai dia, ipak buai dia susah. Dia balik kampung, buah dia lagi susah. Minta bantuan mertua, mertua lagi susah. Dalam hidup berusaha nak pulih hidup dia, datang Kristian bagi bantuan. Kristian dia kata, wah, kami cuba kamu. Kita sama-sama menanggung ekonomi yang lemah ini. Ketika itu hati dia terbuka kepada Kristian, dia kembali kepada Kristian kerana kita berperang ekonomi dengan Tuhan. Siapa nak temu hari ini? Orang murtad kerana ekonomi jatuh. Orang menega terlibat dengan syirik kerana kejatuhan ekonomi. Dia menega, orang tak masuk kedai dia, dia pergi sampai siang buat pelari. Satu kedai dia buat pelari. Kenapa? Ekonomi jatuh. Subhanallah, orang ambil rasuah kerana pendapatan tak cukup, ekonomi jatuh. Hei manusia, kau berpegang riba dengan aku, yang susahnya, yang hancurnya kehidupan kau, bukan kehidupan aku. Kalau kecuri berlaku, orang tangkap pencuri, orang pukul, patah kaki, patah tangan, ada orang tak sabar, tetap sampai mati. Orang Melayu kata, ambil curi rumah Melayu, aku banyaklah, kami takkan bagi 2-3 buah saja. Ambil curi rumah Cina, aku tahu lah, aku buang kerana itu. Cina tak pergi muka. Dia pukul, hancur muka, marah. Pertumbuhan darah berlaku. Satu saja hal dia, kerana fa'adhanu bi'arbin minallahi wa rasulihi, kau nak berperang dengan itu kata Allah. Hancur malah ini. Peruntukan yang patut disalurkan kepada satu-satu tempat tidak disalurkan kerana orang yang menjaga peruntukan itu jadi halwa. Dia pecah amanah kerana dia rasa keperluan dia perlu ditampung. Subhanallah, kehidupan jadi tidak terurus. Apapun cara, punca dia riba. Alam berubah kerana riba. Laut berubah kerana dosa. Hilang amanah. Hilang amanah. Bila Allah hancam para Rasul datang untuk memberi peringatan perkara ini. Masalah kita, kita tidak melihat maksiat itu satu dosa. Maksiat dilihat sebagai satu entertainment, satu hiburan. Tak semayang itu maksiat, dengan orang itu maksiat. Tapi dilihat sebagai satu entertainment. Tak semayang, tak apa. Ambil dulu, ambil pelan-pelan, insyaAllah. Sampai masa kami main. Dah masuk dalam anjirah, tak main, tak apa. Masuk kami main. Satu maksiat. Satu maksiat, tapi dilihat sebagai satu entertainment. Orang lelaki-lelaki pakai seluar pendek, keluar, mendekatkan aurat, wanita-wanita dengan pakaian menjolok mata keluar. Entertainment.
apa tengok macam tu? Dia tutup rapat, dia sendiri dia buka. Gak betul buka. Dia satu entertain. Subhanallah. Kita bermain dengan maksiat. Allah mengisytiharkan permusuhan dengan maksiat. Tapi Ustaz Izzah kata tadi, kita akhirnya akan balik bersama Allah. Ketika Allah bercakap hal betapa dahsyatnya kerosakan yang lahir daripada riba, Allah menggunakan bahasa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dia cakap pasal riba, tapi dia bagi ayat ini. Ham makan dari riba, ham tergalak dari riba. Subhanallah. Tapi Allah kata satu perkara kau kena ingat. Apa dia? Yawman turja'una fihi ila Allah. Hari kau balik jumpa. Ini satu warning yang dahsyat ini. Dahsyat punya warning. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat ini membahas bab riba. Kau kena takut dengan satu hari kau balik bertemu aku. Hari apa itu? Adalah hari tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Akan aku sempurnakan balasan kau dan sikit aku tidak balik. Apa yang Allah nak buat? Alhamdulillah. Kita tidak tahu. Lepas itu dosa-dosa ada menzina riba wajib dikerjakan. Mestinya tidak. Pemerintah mesti ubah sistem ekonomi daripada ekonomi riba kepada ekonomi Islam yang berteraskan kepada keadilan, ihsan, tadamun, dharabah, berteraskan kepada tolong menolong, percaya mempercayai, bantu membantu. Tidak boleh, tak boleh. Muslim tidak ada jawapan melainkan Allah kata kau terlibat dengan riba, kau pasti akan berusuh. Hari kita balik bertemu dengan Allah Azza wa Jal, Allah akan kata kepada kita, walau tara idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka diberdirikan di hadapan pencipta mereka, qala alaysa hadha bilhaq, ditunjuk azab Allah, dikatakan alaysa hadha bilhaq, bukankah hari ini hari yang benar dan dulu aku janji kepada kamu? Hai manusia, bukankah dulu aku janji ada hari aku tak balas ni? Mereka jawab, qalu bala wa rabbina. Ya, kami percaya wahai pencipta kami. Allah kata, la usah kata apa, fadhuqul azab bima kuntum takfurun. Masuklah kau berbondong-bondong dalam azab Allah kerana kau telah kufur. Ini perkara yang lebih penting daripada segala-galanya. Memberi peringatan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin ini berhati-hati. Itu lebih penting dari segala-galanya. Maka perkara yang pertama, kita menekankan bahawa belajarlah pelan-pelan, usahakanlah supaya kita ini merasakan ibadat itu manis, maksiat itu pahit. Kita nak belajar. Belajar nak menjiwai. Sebenarnya kita tak boleh main mereka dengan menjual dan belajar. Belajar dan tengok maksiat, rasa tak apa seronok. Belajar. Memang mula-mula kita seronok, tapi kita kena belajar. Belajar, belajar. Ingat banyak ayat Quran, ingat banyak ayat-ayat yang menerangkan masalah mata. Keyakinan kita kepada Allah dipupuk hari demi hari, hari demi hari. Kalau orang kata negara ini telah maju kerana mengamalkan ekonomi kapital, kapitalis ini, kita menyatakan demi Allah, ini bukan ekonomi, tapi ini suatu peperangan dengan Allah Rabbul Alamin. Orang cakaplah macam mana pun, ada laba, ada untung, kita menyatakan di sini bukan laba, tetapi kemusnahan. Musnah tidak semesti kita buat-buat kemusnah. Kadang-kadang kemusnahan makan masa yang panjang. Dunia kita ada zina dan ada riba. Riba telah menjadi undang-undang rasmi dalam negara yang kita kasih ini. Allah tak turun apa-apa azab kepada kita. Allah tidak menurunkan azab, bukan bermakna tidak akan diampuni. Allah tidak menurunkan azab, bukan bermakna tidak akan diampuni. Tetapi Allah tidak menurunkan azab, itu bertanda mesti taubat dan istighfar. Mesti taubat dan istighfar.
Itu pun kata Allah, in kuntum tu'minun, kalau kamu ini orang-orang yang beriman. In kuntum mu'minin, kalau kamu ini orang mu'minin, percaya wujudnya hari akhirat. Kan dalam awal-awal surah Al-Baqarah Allah kata apa? Sifat orang beriman itu apa dia? Wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka sangat percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka sangat beriman dengan adanya hal-hal ghaib ini, pembalasan hari akhirat. Karena nanti ikhwan, tidak ada yang boleh merubah manusia, mereka beriman kepada Allah. Kena beriman kepada Allah, barulah kita boleh mendapat apa yang Allah janjikan. Allah menjanjikan saadat demi saadat, kebaikan, kebahagiaan. Itu perkara yang pertama, iaitu tanamlah keyakinan bahawa kebencian Allah itu mendatangkan kerosakan. Perkara yang kedua, saya ini yang mudah-mudahan yang kita cakap itu tidak membuat orang marah. Kita tahu kan ada orang marah juga, tetap. Tapi tak ada. Yang negara tengah memang orang marah itu sekali dua orang. Tapi hati tak apa ya. Perkara yang kedua, saya cuba nak cakap bagi orang tak marah. Kita nak jadi orang baik sebenarnya ma'al kita. Dengan satu azam yang baru. Azam baru, tekad baru, semangat baru. Kita kena berhijrah. Kita kena berhijrah, kita kena rombak hidup kita. Rombak akidah, keyakinan, amalan kita rombak dan rombak dan rombak. Rombak dengan makna kita kena berubah. Berubah. Ada benda kita repair, ada benda tak boleh repair, kena jual buang, kena ubah. Ada benda boleh repair. Kalau repair itu repair, kalau repair itu tak menelan ranjau yang banyak dan repair itu boleh dimanfaatkan, benda itu repair. Tapi ada masa repair itu buang duit. Dia tak boleh repair, dia kena tukar baru. Demikian akidah amalan ini kita kena repair dan kita kena tukar yang baru. Subhanallah. Karena itu ikhwan Allah menyebut, Allah menyebut inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam isu perubahan, Allah serah kepada hati budi kita. Allah serah kepada kita. Engkau tentukan perubahan itu, kata Allah. Setelah Quran datang memberi penjelasan maksiat-maksiat dibenci oleh Allah, tidak pernah senang sedetik orang yang hidup dalam dimurkai oleh Allah. Sedetik tak bisa. Allah beri dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Allah beri kepada Fir'aun umur 400 tahun. Karena ada orang lupa kita, kalau mak ayah kita boleh hidup 92 pun kita usah beban. Abah pun tak ada belah, adik pun tak ada belah, kak pun tak ada belah. Semua dia kata, ya Allah ni ayah ni bulan ni dah berapa satu. Kak kata dekat adik, ambil pula. Oh adik kata jangan kak, oi minggu sudah punya lepas badan pun tak hilang lagi. Ni untuk angkat dia pergi panjang salib pampers 92 tahun dah susah. Jadi kita kena minta ya Allah berilah kepada aku umur yang tak menyusahkan sama-sama. Tapi aku sakit sehari dua hari tak ambil. Bila kita tengok sejarah dunia makin lama umur dia makin dia aku susah. Tuhan yang boleh lagi susah. Jadi kena minta kepada Allah. Hubungan dengan Allah dimulakan dengan berdoa. Dengan berdoa kita mesti memohon kepada Allah itu lah ya. Fitnah hari tua dan dahsyat daripada fitnah hari muda. Kita masa kita muda, kita kerja, kita buat judi, kita buat ni. Kita bukan sedap hari tua kita nak jadi apa. Allah kita kata, kita letak apa nama Pepsi dua botol, kita langgar. Eh, sahabat kata, ya, apa yang muda, tukar ini pun kena. Hari muda, darah kemah elok, tulang jentik elok. Ramai yang itu. Nanti mandi main. Tak pandi, dia main sendiri. Jadi, perkara yang kedua,
tua yang sebenarnya maknanya ialah kita mesti terlibat dengan ayat Allah Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu Allah SWT. Tapi apa kita kena buat? Kena mendengar, kena melihat, kena fikir bahawa perubahan mesti dilakukan. Perkara yang kedua, saya nak cakap tiga perkara saja. Mudah-mudahan tiga-tiga orang tak tahu. Perkara yang kedua, itu saya nak cakap dalam masalah yang Nabi SAW, Nabi menyentuh dalam masalah personality. Personality. Kita ni ikhwan, ni perkara kedua ni. Kita ni ada kadang dalam hidup kita ni bila kita tengok satu orang, kita rasa bangga, kita rasa takjub, kita rasa hebat. Tengok dalam orang yang terlibat dengan dunia ekonomi, bila ekonomi jatuh, dia tengok satu negara, dia rasa kagum dengan negara yang menguruskan wang dia. Ketika ekonomi negeri lain jatuh, negara itu tidak jatuh ekonomi. Kerana dia yang meminat ekonomi, dia kagum dengan Allah. Wah, dia kata macam mana dia boleh maintain ekonomi. Ada orang minat artis, mana artis ni dia boleh menyanyi lagu Jepun, Jepun pun tak faham dia lagu dia menyanyi. Hebat. Artis ni hebat lah. Dia boleh berlakon, tak ada halai haram, dosa Allah, nama kata berlakon, dia letak habis. Kagum itu dia datang. Kalau kita tengok satu orang, satu personaliti politik, orang dulu siasi, dia berpolitik, kita kagum. Saya kagum dengan orang yang bersedia. Ikhwan, dalam hal mencari personaliti, mencari idola, Rasulullah SAW memberi kepada kita sebuah bimbingan. Quran dah beritahu dah, jangan kagum dengan siapa-siapa yang tidak ada hubungan dengan Allah. Dalam ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Bahkan sebelum datang Inna akramakum itu dimulai dengan perkataan Ya ayyuhan nasu Inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah kunci ayat itu, hei manusia, aku yang buat kamu laki-laki dan perempuan, bangsa-bangsa, puak-puak, suku-suku, lita'arafu, berkenalan di mana ada kelebihan, di mana ada kekurangan. Tapi ingat, kamu semua itu yang paling mulia ialah yang bertakwa. Artinya, bangsa mana, kaum mana, kabilah mana itu tidak penting. Kita kena kagum dengan kaum bangsa yang boleh bertakwa kepada Allah. Itu adalah idola dan role model. Kita jangan kagum dia pakai tie mahal, mungkin tie itu orang sponsor. Kita jangan kagum dengan satu orang ada beratus, mungkin beratus tu bank punya bayar, tak pilih ni. Ni 3 bulan dah tak bayar. Jangan kagum. Jangan kagum dengan orang yang ada rumah besar. Bukan kata rumah ada bangunlo, bangunlo. Rumah ada besar ada rumah bangunlo, bangunlo. Bukan kata 4 juta, 44 juta. Sampai orang putih nak buat rumah pun demam 3 minggu. Nak fahir tiang masuk dalam tanah. Jangan. Kenapa tak boleh kagum dengan orang ini? Kerana harta kesemua ini belum tentu menghasilkan manfaat pada orang itu. Kita kagum hebat, tiba-tiba pecah skandal. Rumah yang dia buat dengan 26 juta dia rasuah. Apa yang kita nak kagum? Tetapi ada dua orang di dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar, Nabi suruh kita kagum dengan orang. Kita kena ubah personaliti, kita kena ubah. Ada dua orang, Nabi kata subhanallah, kagum sampai pada peringkat tiru dia, kagum sampai pada peringkat cemburu dia, kagum sampai peringkat hasad kepada dia, nak lebih daripada dia. Siapakah dua orang itu? Nabi kata la hasada illa fitnatain. Janganlah kamu kagum, kamu ada perasaan nak berlomba-lomba, melainkan pada dua orang.
kagum orang ini, kagum lah. Siapa dia? Yang pertama Nabi kata Ar-Rajulun Atahullahul Qur'an. Satu hamba Allah yang Allah beri pada dia Al-Qur'an. Ikhwan, saya boleh 12 bahasa, tapi saya cetak satu bahasa. Saya simpan di sini, saya belum sampai masa. Saya belajar 12 bahasa, tapi saya cakap satu bahasa. Kerana hal ini 11 bahasa, bila saya masuk ke belajar, itu tak mahu. Saya pun tak cakap. Bukan tak mahu cakap, tak cakap. Ikhwan, ada orang, dia boleh bahasa France. Bahasa France. Ada boleh bahasa Jepun. Ini bahasa yang dia punya, kita faham dia masuk sampai dalam perut. Susah nak cakap bahasa France. Saya duduk di sana lama. Oh, muka saya pun macam orang sana. Bahasa Fran ni bahasa dia punya nama dia main pada perut. Perut yang paling pulak tu. Pusing mata. Bahasa Jepun. Ini bahasa yang jenis bercakap, dia lelong dengan muka. Bahasa ni cukup susah. Tetapi ada orang boleh cakap bahasa Jepun. Sampai Jepun perlu bagi satu hormat dia. Boleh jadi satu bahasa. Oh, tetap berdata. Apa nama bila datang Musa Baba Quran. Mahzir apa nama dia? Apa? Bukan Mahzir Muhammad dia bukan. Dengan silap orang boleh nak datang. Apa nama dia? Mahzir Mahzir Luqman. Mahzir Luqman. Hamba Allah tu cakap Arab, dia cakap orang putih, dia cakap bunyi pun satu macam. Bahasa apa dia cakap tu? Bahasa Frans. Dia dah Frans. Bayang, belajar bahasa Fran, lepas tu belajar bahasa Jerman, dia belajar bahasa apa nama bahasa Jepun, memang dia masuk bergila tu. Tiga-tiga bahasa lagi tu, tak boleh. Orang otak pun dia terkeluar timur, terkeluar timur. Susah makhrak-makhrak dia tu. Tapi jangan bimbang, ada orang yang prompter semua. Terus. Tetapi hati tu lagi tu. Kalau hamilih bahasa yang paling susah dalam dunia, tetapi Allah tak menganggurakan tiga yang boleh membaca ayat Allah. Kau kosong sesuatu. Rajulun atahullahu Quran. Quran. Quran itu saja. Kalau kau boleh dan seribu bahasa, tapi Allah tidak menganggurakan lidah engkau tidak baca Quran, engkau tidak ada nilai sesuatu. Maka jangan kamu dengan mana-mana personality yang tidak ada hubungan dengan Allah. Mungkin antum adalah orang yang bahagia. Pasal apa? Tidak kita boleh tidak berbicara orang. Alhamdulillah. Ini adalah antara bahasa Quran dengan Al-Quran yang mana tentu ada kemuliaan. Anak kita SPM kalau dapat bahasa Inggeris B, G, C, C, C apa agak dengan buku cita saja. Tapi kalau anak kita sudah nak ambil SPM, dah 17 tahun, 18 tahun, masih di Ikra 6, kita mesti makan pada. Kita mesti imbang. Kerana apa? Kerana Allah tidak akan mengangkat martabat kaum yang tidak boleh membaca Al-Quran. Subhanallah. Ada orang, dia besar ke dia kecil, dia banyak harta ke dia tak ada harta, tetapi dia boleh membaca Al-Quran. Dan bila dia boleh baca Al-Quran, apa dia buat? Fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Siang malam pagi petang, dia ia hidup dengan Al-Quran. Kata Nabi, kau cemburu dengan orang ini kerana rahmat Allah sedang ditabur dalam hidupnya. Ada orang kaya, Allah bagi baca Al-Quran, cemburulah dengan orang kaya itu. Ada pemimpin, Allah benarkan dia baca Quran, cemburulah dengan pemimpin itu. Tapi bagaimana kalau dia dah miskin, tiba-tiba Allah tahan dia baca Quran. Subhanallah. Cemburulah dengan orang yang boleh membaca Al-Quran. Yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Dia bangun tengah malam, dia baca Al-Quran dan sembahyang dia. Allah kata kepada Nabi, suruh rumah kamu kagum dan meniru personaliti. Yang kedua seperti yang Nabi suruh kita tiru. Nabi suruh kita tiru yang kedua. Al-Quran.
Al-Quran, dia dah beriman pada Allah, tiba-tiba Allah bagi harta ke dengar. Subhanallah. Ada orang boleh baca Quran dan harta. Dan harta. Macam sahabat semua ni kan, ini semua ada harta. Semua ada harta, semua main dengan Prabu, BMW, 9 siri, 10 siri. Saya main dengan BMW, 13 siri. Tak keluar dari masalah lagi, saya seorang juga. Semua kita ada. Tetapi dalam masa yang sama, Allah benarkan ayat-ayat kita ini masuk dengan zikrullah, dengan Al-Quran. Tiba-tiba diberi harta, apa kawan ini buat? Fahuwa yunfiqhu ana al-layli wa ana an-nahar. Siang malam bagi petang, dia infak kerana Allah. Nabi kata, kau tirulah. Kau kagumlah di orang. Kerana Allah sedang buat contoh depan kita ini, amrannya Allah. Ada harta, boleh baca Quran. Boleh baca Quran, ada harta. Kenapa? Kebanyakan yang sifat dia berlawan. Hafaz Quran begitu-begini, tapi susah. Tapi susah. Kaya ada macam-macam. Everything dia ada. Tengok-tengok sebatas pun tak boleh. Dia kata, saya tak baca juga Quran. Tapi saya tak baca makna terjemahan Melayu tu lah. Subhanallah. Sangat leka dan meleka. Allah kan. Dan ada juga orang yang kita kena kesian dekat dia. Siapa dia? Dia boleh baca Quran, tapi Allah sibukkan dia tidak membaca Quran. Kesian. Ini jangan kita kagum, kena kesian. Kena kesian. Kena jadi macam kawan Abang Jamil. Kak Cipah tanya kat dia, siapa Abang Jamil ni kanan? Kesian. Ni Abang Jamil pasal apa tak balik semalam? Kesian. Ni Abang Jamil ni pasal apa? Kesian. Tapi kat tipah dunia ni, ha ni tak ada kerja lain. Kesian, kesian, kesian. Kita kena kesian dengan orang. Dia boleh baca Quran, tapi sibuk dia menghalang dia. Mungkinkah kita termasuk orang yang patut dia kesian dengan itu? Mungkinkah? Kak saya akan termasuk orang itu? Ya Allah, berilah masa pada kami boleh membaca ayat-ayat. Maka kita kena ubah personaliti kita, kita kena mengasihi, kita kena rasa kagum dengan orang yang hubungan dia dekat dengan Allah. Jangan kagum dengan orang tidak ada hubungan dengan Allah, kerana dia orang yang paling miskin di akhirat. Orang yang ada hubungan dengan Allah. Kita kena lancarkan hubungan kita dengan Allah. Itu perkara yang kedua dan saya harap tidak menyebabkan Allah. Kalau artis dengar dia nak marah, saya cakap mungkin artis pun tidak marah. Tapi kita kena kagum dengan artis yang boleh baca Al-Quran. Ada artis boleh baca Al-Quran. Macam Rahman Sallallahu Alaihi, apa namanya, Rajul. Dia boleh baca Al-Quran. Kadang-kadang malu kita. Kita main kuliah-kuliah ni, kita pula kata baca Al-Quran. Balik rokok kan. Tukar filter, tukar buah kanan pun ni. Saya baca Quran, oh, I'm busy. Nah, you're busy, you're smoking, you tell me you're busy. Tidak ada masa untuk baca Quran. Tapi masa apa yang ada? Ini satu rahmat dicabut oleh Allah dalam hidup. Mudah-mudahan dua tajuk itu ada manfaat. Kita ambil tajuk yang terakhir. Mudah-mudahan tajuk tidak menyebabkan orang marah. Dan tak mempunyai kemarahan, kerana kemarahan itu dia macam gunung api. Sekali dia temua lahap dia tu, lahap dia tu, dia merosakkan. Jadi kerana itu kita nak menjaga kawai bahasa kita. Kita tak mau, tak mau dia orang Islam marah. Dia mengkap dia marah tu. Orang Islam jangan marah, jangan marah. Kerana orang Islam, sama-sama Islam ini adalah sedara. Kita adalah sedara, walaupun kulit kita lain sikit. Tapi tak ada banyak sikit. Tapi kita adalah sedara. Sedara. Sedara apa? Sedara pada agama. Innamal mu'minuna. Baik. Perkara yang ketiga. Apa dia perkara yang ketiga? Perkara yang ketiga. Izinkan saya berbicara sedikit dalam sesuatu yang dua ini. Iaitu berkaitan dengan
dan apa itu sabotan faal hijrah. Jadi Al-Fadhil Ustaz Rizal kata, sejak dari universiti ini ada tak pernah baca doa baca akhir ter. Kau apa? Dia tak baca nama suruh. Kau kata lah, kau macam tu. Dia kata lah. Dia kata, maknanya tiga kali makan hijrah tak baca apa? Astagfirullah. Allah, dunia ada zaman ini. Saya nak memberi pandangan saya sebagai kawan buah khawat. Yang pertama, saya cuba susun bahasa tidak mau menyakiti sebab orang di sini tak kuat. Jadi saya berkata, saya kok pun tak baca doa tu lah. Tiba-tiba dia faham tak baca, saya pun tak kata doa tu pun. Saya kata apa? Pasal kita dalam negara demokrasi. Demokrasi ni makna apa? Ekonomi kita kasih. Tidak perlu diperbahaskan. Baik, ikhwan, satu perkara yang saya setuju dengan Ustaz Rizal ini, yaitu tidak ada suatu rekod yang jelas, suatu dokumen yang jelas menyatakan bahwa pada bulan apa Nabi kita. Itu sangat jelas. Tidak ada rekod, tidak ada dokumen. Yang ada hanya ialah hanyalah perkataan-perkataan orang Islam. Yang lebih jelas, dokumen itu kita dapati dari televisyen. Dia bukan dokumen sangat, dia macam lirik lagu. Satu Muharram, detik, bulan, penghijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu saja dokumen yang ada. Masalahnya, dokumen ini siapa yang tulis? Dokumen ini nasib. Nasib kita boleh diangkat menjadi hujah. Kita memerlukan kitab, memerlukan hadis. Itu adalah dokumen yang ada. Baik. Jadi apabila tidak ada suatu dokumen yang sah, bermakna kita tidak boleh menyatakan secara apa? What we say, secara rasmi bahwa Muharram itu bulan penghijrah. Hijrah itu ada. Memang Nabi hijrah Mekah Madinah, tetapi which one kata? Di bulan apa? Which month? Bulan apa? Tidak ada itu. Nabi sampai ke Gua Thur, ada ayat Quran cerita surat Taubah. إذ هما في الغار إذ قال لصاحبي ketika keduanya berada dalam غار dalam gua, dia berkata kepada teman dia, dengan sedih, Allah bersama kita. Bermakna penghijrahan itu memang ada berdasarkan nas Quran, tetapi Quran langsung tak cakap bulan. Quran hanya angkat isu hijrah, Quran tak cakap bulan. Tapi macam mana Muharram untuk bulan yang pertama? Itu hanyalah suatu takwil yang dibuat setelah Rasulullah wafat. Takwil saja. Kalau kita musafak, kita terima pun. No, tak ada apa dia. Dia hanya takwil kerana. Macam orang putih. Antum beritahu lah, kenapa orang putih dia buku first month Januari, second February, third dia buku March, lepas tu dia buku April, lepas tu dia buku Mei, Jun, Julai, Ogos, Oktober, November dan Disember. Why? Pasal itu tahun Masihi. Januari itu ada kisahnya, ada halnya, ada ceritanya. Pasal itu apabila sejarah Islam dibuat, bahwa Islam wajib. Pasal itu dalam dunia ini tidak ada satu agama yang ada takwil yang boleh lawan Masihi kecuali itu. Cina ni tak ada takwil. Dia ada jenis nandang. Bahawa monyet, Juto, bulan. Tapi tidak ada macam kita. Muharram siapa? Tidak ada. Kita ada macam, kita ada Muharram. Kita ada Safar. Paling baik kita ada Syawal. Syawal itu adalah menantu Masmuk Al-Huwai. Itu paling jelas. Kita tidak ada dokumen. Umar Al-Khattab lepas Rasulullah wafat lama, dia
pemerintah Islam telah menjadi agama hebat. Dia buat mata wang bagi kerajaan Islam, dinar, dia pakai emas. Zaman Nabi, negara Islam tidak ada mata wang. Maka bila Islam ini beroperasi antara bangsa internasional, maka Islam perlu ada mata wang. Maka umat Nabi daripada dinar menunjukkan Islam ini telah menjadi suatu daulah, kerajaan yang nyata. Kemudian Islam ada kelandaian, takwim, takwim hijri. Maka berlakulah mesyuarat di antara Umar dan sahabat-sahabat lain. Kita terpaksa menyusun kelandaian. Tetapi kelandaian Masihi lebih tua daripada kelandaian hijri. Kita akan susun. Maka dalam susun itu, macam mana kita nak menyusun satu persatu? Maka dengan majlis syura yang ada, mereka memutuskan orang Arab ini ada bulan yang dia tidak berperang. Diharapkan berperang dengan Safar. Nama pun Muharram, bulan yang tak boleh berperang, nama pun Muharram. Maka kita awalilah dengan nama Muharram. Maka dibubuhlah Muharram sebagai first month dalam tahun Islam. Itu dibubuh sebagai permulaan kalender, bukan permulaan hijrah Nabi yang itu. Muharram itu tidak ada dokumen yang rasmi menyatakan Nabi berhijrah pada satu Muharram dan sampai ke Madinah pada 10 Muharram. Itu saya setuju dengan Ustaz. Ustaz Rizal, maknanya Ustaz Rizal ini memang pakar sirah. Dia pakar, tengok dia pun tahu di orang muda sana. Nampak tengok dia, tengok saya nampak beza sangat tak? Memang nampak beza. Itu perkara yang saya setuju. Yang kedua, saya cuba bercakap bagi orang tidak memarahi saya. Saya ingat itu orang tak mahu anak. Kalau mahu apa? Saya berhenti. Sudah mahu. Yang kedua, berkenaan dengan hijrah ini, berkenaan dengan hijrah, hadis-hadis yang sahih menjelaskan apabila Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah masuk ke kota Madinah. Hadis At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Salam, hadis Imam Bukhari hanya menyebut apa dia? Bila Nabi masuk ke Madinah, orang-orang Madinah menyatakan qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Apa dia? Qadima Rasulullah, Rasulullah dah sampai. Dah sampai. Ayat mata orang Madinah mencubur. Ada ahli kita yang menunggu nak tengok muka Nabi. Dia tak pernah tengok. Dia dengar ada orang cerita Muhammad di Mekah, di Nabi, di Demam, di Demam, di masuk, masuk. Seperti Abdullah bin Salam. Injafala nasu ilaihi. Orang pakat kumur ke Nabi. Aku pun di sana. Tiba-tiba aku terlihat wajah Rasulullah. Apa yang aku faham, maraf itu satu benda yang ucap anda wajahu laisa biwajhi kita, muka Rasulullah bukan muka orang yang berdusta. Masuk Islam dia tengok muka Nabi. Kita dia mudah tengok muka kita. Apa pun berada pun kita berkata jawab batu kan jawab apa yang jawab kita. Di zaman dia masjid dia tengok muka kita, dia bagi khair baik punya minyak tar lagi. Orang tengok wajah Rasulullah, orang masuk Islam. Maka kita tidak bertemu langsung dengan dokumen-dokumen yang sah, yang rasmi pada menyatakan pada hari Rasulullah masuk ke Madinah disambut dengan tala'an badru alina min thaniyati wada'. Itu tidak ada. Dalam hadis yang ada, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tidak marah, tidak ada hati terhasil. Yang ketiga, tidak ada suatu hadis yang menyenaraikan kepada kita Nabi kita Muhammad. Dia pernah menyenaraikan kepada kita senarai apa? Tempat-tempat mustajab doa. Tempat. Bukan saja tempat, bahkan Nabi sendiri mengajak lafaz doa yang mustajab. Sampai kita baca dari kitab Ibn Qayyim, nama dia Adda wa Dawa. Dia meletakkan bab tempat mustajab doa dan lafaz doa yang mustajab. Berpuluh-puluh. Salah satunya apa dia? Masa bila doa makbul, musafir. Masa musafir
Masa bila doa makbul, sebuah alhamdulillah. Masa bila doa makbul, masa orang perempuan bersalin. Nah, ini yang orang tak dapat. Orang perempuan. Orang perempuan ni kalau bersalin, Nabi kata doa sangat makbul. Sangat makbul. Sebab itu semua Nabi dalam Quran, bila bini dia buat bersalin aja, dia pun berbanyak pun baca doa. Dia tak buat benda lain, baru cakap doa. Kita buat benda lain, tak baca doa. Dia pun baca doa. Rabbi habli masalahin. Ya Allah, bagi anak salih atau aku ya. Kita masa bini kita mengandung, kita tak buat. Ajak ambil dia jadal. Kita percaya budak tu transparan, boleh tengok bunga. Sampai bunga tak ada lagi, tak boleh tengok. Apa punya anak baca doa. Budak tu tak tahu apa. Siapa yang beritahu ada hubungan budak tu dengan pacaran ni semua? Orang kafir. Di mana dia tahu hal lain? Mana boleh beriman orang kafir dalam hal lain? Nama pun kafir. Orang lagi macam tu. Apa dia? Tapi orang kita di samping doa, jadi dia mengandung pokok dalam besar, malam-malam dia baca surah Maryam supaya dapat anak macam Maryam. Lepas tu baca surah Yusuf, minta putih melepak terbang lagu ni kita mahu putih cantik. Lepas tu baca surah Luqman, biar anak tu cerdik bijaksana. Subhanallah, sesungguhnya amalan ini khurafah yang tidak ada dalam temani dengan Allah. Kenapa? Para Nabi punya sunnah baca doa, baca Quran. Bila Allah gembira dengan Nabi Yahya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Zakaria gelap. Ya Allah, macam mana aku nak aku boleh melindung kan? Bini aku dengan aku mungkin Allah nak pergi 70 berani. Kalau mengandung pun terkejut habis satu kampung. Boleh mati mata ke beliau. Allah kata Zakaria ni, insyaAllah. Maka Allah berilah kepada dia suatu anak yang dengan nama yang tak disebut lagi nama ini. Apa selama Zakaria tahu isteri dah mengandung, apa dia buat? Dia baca doa tak berhenti. Zakaria, ya Zakaria iznada rabbahu. Ingatlah Zakaria ketika dia bermunajat kepada Tuhan dia, minta zuriat yang saleh. Ibrahim ada tak kitab? Ada. Suhufi Ibrahimah. Kenapa Ibrahim tak baca suhuf kepada pohon Hajar ataupun pohon Sarah? Ibrahim boleh buka suhuf Sarah balik-balik supaya anak peluang dia ganteng-ganteng. Kalau seberang dia ganteng-ganteng, bukan ganteng dia di dedo, ganteng-ganteng lagi Allah, dia peluang lagi Allah. Mesti beli yang ganteng. Ganteng bukan hebat. Ganteng-ganteng sehingga handsome kan dia kawan. Dia biar keluar macam saya, handsome, cantik, cerah, elok. Ibrahim, suhufi Ibrahim mahu Musa. Ibrahim juga baca, tapi Ibrahim tidak baca. Quran hanya mencatatkan sepanjang isteri Ibrahim, isteri dia dikatakan nama Sarah itu mengandung, dia berdoa. Dikatakan Hajar mengandung, dia baca doa. Selama-lama itu berdoa kepada Allah sampai dapat zuriat yang saleh. Kita baca Quran dengan niat yang bukan-bukan. Pasal apa? Terpengaruh dengan kajian orang putih. Lagi dan dia orang kafir. Orang kafir pula merombak kita punya sekarang. Orang kafir kata-kata hari itu saya pasang muzik telah. Kata perut bini saya terlompat-terlompat. Oh, dia kata maknanya ada infrared. Bukan infrared, itu syaitan mampu kau. Kamu bukan syaitan. Jika Kalau begitu kita akan jumpa dua ya. Isteri-isteri para sahabat mengandung, Nabi akan suruh baca Al-Quran. Tapi tidak ada apa yang tidak, tak jumpa sebenarnya. Yang ada yang ialah apa dia? Dua dalam surah apa nama? Antum tengok lebih jelas lagi dalam surah Nuh.
dalam surah Nuh. Allah cerita apa? Allah cerita satu orang kawin lama. Dia kawin lama, tapi dia tak ada anak. Dia jumpa Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia jumpa Nabi Allah Nuh. Dia tanya dekat Nuh, di kawin lama tak cakap Nabi Allah. Nuh boleh sebut, baca ini menurut isteri kamu. Tetapi Nuh kata apa? Nuh kata pada dia, فَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh kata, Nuh kata, kamu yang tak ada anak ni istighfar kepada Allah. Doa. Kami pakai agak seruntun dan apa nak doa fakul istagfiru doa kepada Tuhan kamu, apa akan jadi? Yursilu sama Allah akan turun hujan yang tak turun lama. Wa yudikum bi amwal, Allah akan ganti harta yang rosak. Wa banina, dan Allah akan beri anak kepada kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, Allah kembalikan kebun-kebun yang rosak dengan berdoa dan istighfar. Menunjukkan orang membaca surah-surah sedemikian dengan niat bukan-bukan itu tidak syar'i. Saya harap orang tidak marah lah. Kita jalan orang marah tak marah. Maka apa yang saya nak beritahu? Saya nak beritahu dalam begitu senarai Nabi harap tempat-tempat mustajab doa. Dalam senarai itu tidak dijumpa satu riwayat pun bahawa akhir Zulhijjah awal Muharram termasuk mustajab doa. Tidak. Negeri kami-kami negeri tidak ditemui. No fact and no fakta, no email dan no Facebook. Tidak ditemui. Bukankah orang yang membaca doa tahu dan Allah tahu, dia apabila dia baca itu dia mesti meyakini tempat itu tempatnya. Tak kena baca sempurna dan sehingga dia tahu dia tidak mesti dia baca masa dia tak tahu apa. Tetapi tidak ada suatu dokumen yang sahih dan Nabi menyatakan itu termasuk dalam senarai. Yang kedua, saya harap tadi berat. Bukan saja Nabi harap tempat berkenaan dengan doa, bahkan Nabi ajak lafaz doa. Tidak. Ada doa yang Nabi ajak. Cuba tengok. Ini semua doa yang Nabi ajak. Allahumma anta salam, minta salam, tabarakta, ya zaljalal wal ikram. Ini doa yang mustajab Nabi suruh baca. Ini doa yang mustajab semua daripada Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini sahih ni daripada Nabi. Dicuri pula selepas ada orang solat subuh baca. Ya Allah, berilah kepada aku ilmu bermanfaat, berilah kepada aku rezeki yang baik dan amal ibadah aku ni semua terima amalan ini daripada Nabi. Maka artinya Nabi mengajak sendiri lafaz doa yang makbul macam mana. Apabila kita susun balik semua dokumen-dokumen Nabi yang sahih ni, tidak terdapat satu pun riwayat sahih yang menyatakan doa yang kita pakai dalam akhir tahun itu, doa itu berasal daripada Nabi. Sebaliknya langsung tidak ada asal usul pada Nabi. Subhanallah. Apa lagi? Saya harap Allah tidak maaf. Apa lagi? Apabila kita sembah, di samping kita ada dokumen-dokumen yang sahih, kita juga ada lagi satu dokumen, nama dia dokumen yang palsu. Mungkin bagi apa palsu? Profesi Inggeris palsu? Untuk apa? Ini ke? Fake. Oh, susah nak berusaha tu yang palsu. Fake. Palsu. The fake document tak sedap. Dokumen palsu nak mengira.
ada foto cover lah, foto cover lah sana. Dia cover, dia foto balik benda tu. Foto sekali. Dokumen yang tidak tu. Ya, sebenarnya lepas dia tak tulis dengan pasal cikgu, pasal Inggeris, saya kata tak boleh pakai yang dulu. Dia macam kita kata tak apa ada campur campur. Yang bila mungkin nak kata apa, tapi kita faham di samping ada dokumen yang sah, ada lagi satu dokumen yang tidak sah. Ini apabila kita cuba membuka dokumen-dokumen yang palsu, dokumen palsu maksud dia orang yang tulis dia kata Nabi kata. Dalam bahasa Arab dipanggil mawdu', mawdu' palsu. Dan dokumen inilah kita bertemu bahawa ada kelebihan baca doa pada akhir Zulhijjah dan awal Muharram. Di situ kita jumpa dokumen itu. Artinya, jadi sudah 3 tahun mesti ini tidak membaca doa baca akhir tahun. Artinya macam mungkin juga. Jadi saya ingat tak betul. Jadi I'm sorry lah. Dan akhir sekali, the last my statement, bila kita sedang buat kajian, kita berjumpa dalam kitab-kitab Imam Mazhab. Kita di Mazhab Syafi'i, ada Mazhab Hanbali, ada Mazhab Maliki, ada Mazhab Hanafi. Setelah kita cek dokumen Mazhab, kita mendapati membaca doa di akhir Zulhijjah dan awal Muharram langsung tidak ada dalam satu daripada doa. Tidak ada langsung. Dia outside. Bukan amalan mazhab yang arah kiblat kita harus salah.
Sebenarnya kiblat kita bukan ke Kaabah, kiblat kita ke Karbala. Maka Mahdi kita ubah kiblat dunia daripada Kaabah semuanya berusuk-usuk ke sebelah Iraq utara menghadap ke bumi Karbala. Dan di Karbala itu telah siap Kaabah dan sebesar masjid ini telah siap dan bila datang 10 Muharram dia Kaabah di situ sekarang. Maka Mahdi akan bawa bala tentera untuk menghancurkan Kaabah Nabi Ibrahim. Kerana Ibrahim ini Nabi yang jahat. Sebab apa? Sebab Ibrahim tidak menerima Imam 12. Subhanallah. Itulah Al-Mahdi Muntazar. Kemudian dihala apa? Bila Mahdi keluar pada satu Muharram, Mahdi akan mengambil Quran yang ada pada kita, akan membakar Quran itu. Mahdi akan bawa Quran yang benar, yang pernah turun kepada Nabi Muhammad. Maka kerana itu saya memendekkan saya punya apa nama pembentangan baca ini untuk menyatakan bahawa bukti-bukti yang kita kumpul di Pakistan dan di Baghdad dengan kita kata soal wisman ur'ais bukan kata orang cakap tapi melihat sendiri bukti-bukti kita kumpul. Kerana itu Imam Mazhab tidak terlibat langsung di dalam doa awal tahun dan tidak terlibat langsung. Syafi'i di antara orang yang tidak suka membaca doa awal tahun. Kenapa? Kerana Syiah dari tangan dia daripada Mesir masuk ke Baghdad. Apa Syiah kata? Syiah yang baca doa awal tahun akhir ni apa dia kata? Dia kata mazhab yang layak dibaca kitabnya dalam jamban adalah mazhab Syiah. Dihina mazhab kita. Tiba-tiba bila main awal dan akhir tahun, kita pun hidup sunnah dia. Come on, baby. I don't think so. Dihina mazhab. Nanti mungkin kita perlu baca lagi apakah pandangan Al-Qumi tentang Ahlu Sunnah. Kita belum ada lagi membaca. Nanti kita boleh baca masa ke semasa. Iaitu kalau di Pulau Pinang saya membaca apakah pandangan Al-Qumi ulama kena Syiah, pandangan dia tentang kita yang memakai bab mazhab ni, apa pandangan dia tentang kita. Saya sebut satu pandangan. Apa dia? Pandangan kita tentang dia, dia kata kau sembelih itu anjing, kau makan itu anjing, lebih baik daripada kau ikut satu daripada tempat. Itu pandangan dia tentang bab mazhab. Kenapa? Dia benci dengan Abu Hanifah. Apabila Abu Hanifah mengeluarkan fatwa, Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, pengikut Dajjal itu adalah Syiah sekalian. Bila Imam Abu Hanifah keluar pandangan itu, dia baling kasut pada rumah Abu Hanifah. Dia kata, inilah orang yang setara dia, anjing lagi mulia daripada dia. Anjing itu boleh dibuat memburu, tapi Abu Hanifah tak ada apa. Subhanallah. Hinanya kedudukan kita di sisi Imam Syiah. Tetapi bila kita ramai dengan negeri kita sebut tadi, kita melihat secara tidak sedar dan menyedarkan mazhab Ahmad Syiah telah masuk dalam budaya kita, budaya Ahlu Sunnah secara tidak sedar. Karena itu ikhwan, pada jangka masa yang tentu Imam ini tak keluar, Syiah dia akan buat program dia di semua negara yang dia boleh lakukan. Dua negara paling besar dalam dunia. Apa bicara ni sampai pada pelakat rumah membunuh. Di mana? Di Pakistan dan di Baghdad. Di Karbala. Sampai pelakat di Pakistan, pada hari dia buat Karbala itu, dia buat sambutan Muharram ni, Rasulullah jangan mendekati pesta itu. Dia wadah kita mati. Dia tembok kita mati. Halal darah kita. Subhanallah. Kerana itu antum kena ingat. Antum makan buah kacang. Pernah makan tak buah kacang? Bubur kacang ni pasal kita duduk bubur dia. Ada tak ada orang kait dengan hari dan bulan? Saya buat bubur kacang ni pasal bulan siapa? Orang tanya jangan duduk bengkak lah. Ha, duduk je bubur kacang kan pasal apa sebab? Makan bubur pun hidup. Ada tak kaitan dengan hari? Kita makan berani gam sekalipun. Sampai tak boleh buka mulut kita kena gam. Tak ada kaitan dengan bulan dan siapa?
Tapi antum fikir, kenapa ada satu bubuk dalam dunia ni nama bubuk Asura? Tarikh lahir dia pada 10 Muharram. Dan lahir bubuk Asura itu adalah tarikh di mana Al-Mahdi dikatakan turun di Karbala mengubah arah kiblat dunia. Satu saja bubuk dikaitkan dengan 10 Muharram. Bubuk Asura. Swiss dia ada di sana, dia tekan Swiss itu, satu dunia menghidupkan budaya. Cakap tidak sedar. Syafi'i tidak cerita dengan orang awet. Subhanallah. Kami dah awetkan akhirnya kita tak baca doa nak buat apa? Nak menari? Tak boleh kalau you tahu menari. Sebab itu saya menggunakan bahasa yang agak boleh buat orang marah. Tapi saya tak ada niat bagi orang marah. Lebih baik kita menari daripada nak baca doa awet. Kenapa? Menari belum tentu maksiat. Kita tutup pintu, tutup tingkap, buka lagu sentimental molio, berjoget dengan bini dah. Anak-anak bagi mereka buat tidur, dia nak awal. So, apa betul ni? Dia boleh nak awal. Kita menyanyi. Menyanyi dengan bini kita, dua-dua orang menyanyi. Menyanyi dengan buka puan dengan Gloria Valentica kan? Kan? Menyanyi apa itu pun kebang, kebang, beliau, Azwa. Bini kita jawab, saya. Tapi tak ada orang kata aku gila orang. Tetapi itu lebih jelas tidak salah daripada kita menghidupkan doa yang doa itu telah dibuat oleh orang-orang yang mereka itu menuduh kita membaki kita dan kita menghidupkan tiap-tiap orang. Satu lagi, akhir sekali. Saya bertanya, setelah saya kemukakan dokumen-dokumen hasil daripada pelayaran kita, hasil daripada kita punya rela, saya kemukakan satu soalan. Membaca doa awal tahun dan akhir tahun mengikut pandangan orang ramai, persepsi masyarakat, hukumnya apa? Sunnahkah? Wajibkah? Fardhukah? Makruhkah? Persepsi orang ramai. Saya rasa semua orang kata amalan itu sunnah. Biasa benda sunnah. Baik, benda sunnah maksudnya apa? You buat, you dapat. Kalau you tinggalkan, you tak berdosa. Betul tak ada itu? Kan ada tak ada lain? Ada tak ada lain? Baik, cikgu tak ada lain. Tapi mau kita test market. Saya menyatakan membaca doa awal tahun dan akhir tahun di sisi masyarakat bukan sunat tetapi wajib. Wajib. Kenapa wajib? Kenapa saya kata mereka telah jadi wajib? Sebab kalau ada masjid tak buat, dia boleh riuh satu negeri. Kalau mereka sunat, mana boleh riuh? Semayang ba'da isya sunat kan? Ada kawan lepas semayang isya bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia ambil handphone dia pergi orang, dia start kotor, dia pergi kenal teriak ke mana-mana. Bolehkah kita buat riuh? Buat satu mesyuarat tergembak. Bangkit dan usul tergembak. Usul apa? Kawan kita tak semayang ma'alim. Dia nak jadi apa ni? Astaghfirullahaladzim. Dia telah buat maksiat yang besar. Maksiat besar apa? Sunat memang tak boleh. Jadi kalau benda itu sunat, dia tak boleh jadi riuh. Tetapi, apa yang terjadi sekarang? Kalau tahun ini tidak membaca doa awal tahun akhir tahun, dia ada satu kepercayaan tahun yang kita masuk itu kurang berkah. Kebetulan bulan ini kita dikukuh dalam bulan itu. Masuk 16 Muharram, jatuh tergelincang. Pasal kita mandi-mandi, siapa itu kita lepak. Bini kita terpijak, siapa itu jatuh ke depan. Jatuh pulang ke depan. Lepak ke depan. Kukuh. Bawa ke hospital semua dan saya kata, I'm sorry, bukong. Kalipun mak mentua tu mentua semua balik mai, mak mentua tanya apa kita. Tahu ni baca doa awet ke? Tak baca. Ni lah. Ni lah. Ni lah yang tu semua baca tu pasal ni lah mentah oi. Nak tengok apa dah jadi? Kalau itu ada dalam hati kita, demi Allah. Kita telah ada satu akidah yang kuat, akidah ini akidah yang kuat.
keluarkan kita dan dari sunnah Rasul. Karena itu kita bila kita tes masyarakat kita, kita mendapat impak daripada kajian yang kita buat itu, sebenarnya masyarakat bukan menganggap baca doa itu sunnah, tetapi dia satu kewajiban tahunan. Akan dihentam semua orang yang tak baca. Macam saya menghentam tadi. But now I'm take back my statement. Subhanallah. Jadi ikhwan, kalau dia sunnah, mengadakan kuliah lainnya pun sunnah. Lebih sunnah. Maka lebih-lebih Nabi SAW tidak terlibat. Nabi jumpa Nabi itu 23 tahun jadi Rasul. Jumpa bulan Muharram, jumpa bulan Syawal, jumpa bulan Nadi. Tak pernah pun Nabi baca doa. Sebab maka mengikut Nabi lebih jelas lebih baik. Jadi itulah perkara ketiga yang saya bincang malam ini. Dan saya mengharapkan tidak mendatangkan kemarahan saudara-saudara saya. Karena kita ini innamal mu'minuna ikhwatun. Karena yang saya bincang itu hanyalah satu daripada dokumen-dokumen yang kita susun berdasarkan pengalaman kita pergi ke tempat-tempat orang dan kita balik untuk berfungsi dengan ilmu juga. Mudah-mudahan ada rasa. Ada nak tanya lah. Tanya sikit-sikit sudah. Kalau ada nak tanya lah. Saya nak riak lah. Ada soalan? Tetapi
saya tidak menyalahkan masyarakat karena masyarakat tidak dibuat suatu penindakan seperti tak meninggalkan, sebab yang meninggalkan ini risiko, sangat risiko besar, risiko amat berisiko, berisiko tinggi. Tetapi karena kita melihat politik ini ada naik ada turun, dunia berpojok, kita merasakan ancaman kepada menegakkan perkara ini tidak kekuasaan sekarang. Jadi eloklah kita jangan buat buah syurga pada teori, kita buat buah puluh kita supaya mufarata. Kalau Syiah tahu kita buat buah hitam, dia hentuk pada dekat ini. Dia kata, apa punya mahkam, buah puluh hitam pula. Dia tentu berdua-dua. Dia buat buah suara. Pasti buah suara, akidah dia. Sedangkan pada 10 Muharram, Nabi tak suruh buat buah. Nabi suruh kita berpuasa, tasmu'a, wa'asyuka. 9 dan 10. Nabi suruh puasa. Dia tak puasa. Dia tumpahkan darah. Dia bunuh unta dengan satu pembunuhan yang sangat kejam. Bagi orang yang tengok akan menangis, tengok macam unta itu di mana, keluar orang. Maka tahu Fadhani penulis satu kitab yang bagus kita baca, nama dia Tuh Fadhul Rahimi. Dia menegakkan tentang mazhab yang amat kuat. Dia kata mazhab yang membawa kepada kufur adalah mazhab Syiah. Terutama ibu bagi segala Syiah nama dia Rafidah. Syiah Rafidah. Yang kedua, pada bulan Muharram ini dia memperbanyakkan dia punya apa? Nazam-nazam dia. Nazam-nazam dia semua itu berzanji ke nazam dia. Maka kalau kita membaca budaya berzanji sepenuh awal sampai 10 ni, memang kita betul begitu ke budaya dia. Itu kecil begitu. Subhanallah. Dan mungkin tempat kita tak ada diri tempat apa tempat tidak ada. Kalau Hindu tak pakai, Hindu ni tak ada silap sikit. Ayu, Allah, Ayu, Allah, tangan yang tak ada. Itu dia dua bodoh sampai tu. Syiah ni tak pakai day. Kalau tidak ada Darul Hasan, Darul Hasan, Darul Hasan, Darul Hasan, Darul Hasan. Dia ambil pisau dia kata anak dia mau sebulan dua bulan dia kata bagi tahu itu kita kena berhati-hati dengan ada beberapa selawat yang khusus yang akan dibacakan dan dia akan panggil roh Nabi atau sebelum lagi nanti di situ. Jadi itu anak mudahkan itu mengambil masa yang agak panjang, agak panjang. Nanti bila kita cerita yang panjang-panjang nanti kita terlupa. Maka saya cerita yang pendek-pendek sekarang. Jadi kalau ada orang main
bila dia terpapar dengan musuh dengan syaitan itu kita keras sikap keras bacalah Syafi'i. Apa Syafi'i kita? Kalau kau sembahyang wajib lima waktu dengan syaitan, kau kolok sembahyang kau tidak sah. Jadi mudah-mudahan dia menjadi satu info